Oke kawan-kawan, kali ini kami mempersembahkan dua pertandingan catur keren dari legenda catur dunia asal Jerman kelahiran 6 Juli 1818, Adolf Andersen. Langsung saja game yang pertama berlangsung di Leipzig, Jerman tahun 1858. Adolf Andersen sebagai hitam berhadapan dengan pecatur bernama August Salba. Game ini sendiri dibuka dengan varian mainland pada permainan Gioco Piano. Selanjutnya kuda hitam keluar kandang ke F6. Pion putih ke D4. Pion makan pion. Pion makan pion. Gajah melakukan skak ke D4. Gajah putih menutup skak ke D2. Gajah makan gajah. Kuda B makan gajah. Adolf Andersen selanjutnya mendorong pion ke D5. Dan sudah terjadi pertukaran pion di petak D5. Kedua belah pihak kompak rokade. Putih selanjutnya menggeser benteng ke S1. Andersen menggerakkan kuda F4. Menteri putih ke C2. Menteri hitam F6. Kuda parkir ke F1. Dan pada titik ini Adolf Andersen membuat sebuah kombinasi yang diawali dengan pengorbanan kuda makan pion di K2. Maharaja hitam makan kuda langsung dibalas oleh Andersen dengan menteri makan kuda di F3. Jika sekarang raja putih menyantap menteri, maka akan berhadapan dengan skak ter kuda makan pion di D4. Raja menghindari skak, tentunya kuda makan menteri. Dan di posisi seperti ini, hitam jauh lebih baik. Pada game aslinya, setelah menteri makan kuda di F3, putih tidak mengambil menteri. Putih memilih menggerakkan raja ke K1. Adolf Andersen selanjutnya menyerang menteri putih. Kuda makan pion di D4. Menteri bergerak ke E4. Andersen menjawab dengan menyerang gajah. Pion ke B5. Gajah putih berpindah ke D3. Sebuah serangan iseng berupa cakmat satu langkah di H7. Andersen mempertahankan diri dengan pion ke F5. Menteri putih tertarik memakan kuda di D4. Dan setelah Adolf Andersen melanjutkan serangan dengan pergerakan gajah ke petak B7, pada posisi ini putih langsung menyerah. Putih terpaksa menyerah karena sekarang Adolf Andersen mengancam skakmat dalam satu langkah dengan menteri ke K2 ataupun menteri ke H1. Langkah defensif terbaik bagi putih pada posisi ini adalah dengan menaruh gajah ke petak E4 yang mana akan berhadapan dengan gajah makan gajah. Benteng makan gajah, pion makan benteng. Dan tentunya di posisi seperti ini seorang Adolf Andersen akan dengan mudah memenangkan permainan.
Oke, sekarang kita beranjak ke permainan yang kedua. Sebuah game yang berlangsung di Berlin tahun 1864. Adolf Anderson sebagai hitam berhadapan dengan Gustav Neumann. Pertandingan ini sendiri dibuka dengan pertahanan Berlin pada pembukaan Rui Lopez. Selanjutnya pion putih ke D3. Gajah ke C5. Pion C3. Anderson rokade pendek. Gajah makan kuda. Pion B makan gajah. Kuda makan pion di E5. Anderson menjawab dengan mendorong pion ke D5. Dan bagaimana jika sekarang Gustav Neumann tertarik melangkahkan kuda makan pion di C6? Maka akan berhadapan dengan menteri ke D6. Kuda menyelamatkan diri ke B4. Pion makan pion. Dan secara posisi hitam jelas lebih baik. Pada permainan aslinya, saat langkah pion hitam ke petak D5, Gustav Neumann memilih pengamanan raja dengan rokade. Anderson selanjutnya menggerakkan pion makan pion di E4. Pion putih menyerang gajah ke D4. Gajah menghindar ke D6. Kuda menyerang menteri dengan makan pion di C6. Sang menteri hitam balik menyerang kuda dengan bergeser ke E8. Kuda langsung minggat ke A5. Menteri terus menyerang kuda dan bergerak ke B5. Dan setelah sang kuda mundur ke B3, Anderson menyerang menteri putih dengan langkah gajah ke G4. Menteri putih berpindah ke D2. Dan pada posisi ini, Adolf Anderson melakukan sebuah bisnis kecil-kecilan, namun dengan untung yang lumayan banyak. Anderson mengorbankan gajah dengan makan pion di H2. Raja makan gajah, menteri makan benteng. Gustav Neumann lalu melanjutkan permainan dengan menggerakkan menteri ke F4. Anderson terus menyerang. Kali ini ia melakukan ancaman skakmat satu langkah dengan pergerakan gajah ke F3. Jika pada posisi ini putih tidak mengambil gajah, sebagai contoh putih mempertahankan diri dari ancaman skakmat di petak G2 dengan menteri ke G3, maka akan berhadapan dengan langkah skak kuda ke G4. Tentunya putih akan kalah. Pada permainan aslinya, di posisi ini putih memilih mempertahankan diri dengan pion makan gajah. Anderson menyambut dengan langkah skak. Menteri makan pion di F2. Dan setelah raja bergerak ke A1, Anderson melangkahkan pion makan pion. Kembali ancaman skakmat dalam satu langkah. Gustav Neumann masih mencoba bertahan dengan menteri ke H2. Akan tetapi Anderson melakukan skak dengan menteri ke E1. Pada posisi ini Gustav Neumann langsung menyerah. Putih tentu saja menyerah, karena pada posisi ini putih hanya punya satu opsi, yaitu menteri ke G1.
yang mana akan berhadapan dengan pion ke F2. Tentu saja di posisi seperti ini Adolf Anderson pasti akan menang.